this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya Misnan Dokter, kita sudah melihat ya bagaimana selir Su sangat marah kepada Permaisuri karena kualifikasi apa yang dia miliki sehingga berani menilai selir Su seperti itu. Dia juga tidak sebagai selir Su, Permaisuri pun memantah. Terus kenapa? Apakah kau puas bahwa kau lebih layak digunakan? Nah, selir Su pun duduk terdiam karena dia hanyalah alat dan akan dilempar atau dibuang ketika sudah tidak berfungsi dengan selayaknya. Permaisuri lantas membisikkan telinganya di depan saya dan bilang kalau selir Su sangat menyedihkan. Untuk itu, Permaisuri memberikan sebuah pisau kepada selir Su untuk menentukan pilihannya sendiri. Melawan jaringan yang mengecewakan dirinya atau mengakhiri nyawanya sendiri. Dengan tertawa terbahak-bahak, selir Su mengambil pisau tersebut. Dan karena Yang Mulia berjanji kalau dia akan dianugerahi gelar Amamurta sebagai penguasa setelah kematiannya, dia memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Permaisuri lantas berkata kalau selir Su benar-benar wanita yang menyedihkan. Di sakaratul mautnya, selir Su melihat kalau dia permaisuri menjadi permaisuri dan dikagumi oleh semua orang. Namun dari luar beberapa prajurit bilang kalau mereka akhirnya tenang karena selir iblis itu sudah mati. Dia Yang Mulia juga meminta dia untuk dikuburkan secara massal agar tidak menodai matanya. Mendengar hari itu, selir Su meneteskan air mata dan akhirnya meninggal. Di kediaman permaisurinya sendiri, An-An terlihat tidak senang. Dia bersiap untuk menyambut kedatangan Kaisar Jabingan karena dia berpikir pelaku sesungguhnya harus membayar harganya lebih mahal. Dan Yang Mulia pun akhirnya tiba di dan disambut oleh Permaisuri serta Jenderal Sen. Dalam hati Yang Mulia sangat kesal karena Permaisuri berhasil mengamankan ibu kota kekaisaran dan berhasil membujuk para pemberontak. Ya, dengan berpura-pura bersikap manis, Yang Mulia pun memuji Permaisuri. Namun dalam hatinya, dia berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkannya. Apakah yang akan dilakukan oleh Kaisar Jasingan itu untuk menaklukkan Permaisuri yang sudah bukan Permaisuri yang dia kenal? Agar kalian tidak semakin penasaran, mari kita saksikan bersama di video berikut ini ya semuanya. Selamat menyaksikan.
We'll be right back.